KBP saat ini menanggung beban yang sangat berat. Setelah menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan OJK pada bulan Januari 2021, utang sebesar 116 miliar rupiah. Untuk siapakah dana pensiun HKBP itu? Para pendeta kita, Diakones, Bebelfrau, Guru Huria, dan pelayan full-timer di masa tua mereka. Di masa pandemi, semua terhambat. Persembahan ke pusat berkurang. Tapi pensiun harus kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Nama saya Setiawan Ahaya. Tanggal lahirku tanggal 2 bukan 3 tahun 40. Pensiunnya? Aku pelayanan di rumah sakit sebagai layani di rumah sakit mahasiswa dan yang bekerja di rumah sakit. Terima kasih aku dapat bekerja selama umurku 65 tahun sudah menjadi 500 3 ribu. Dari BNI. Lancar. Untuk dana pensiun HKBP, mari kita sisihkan 1.000 sehari atau 30.000 per bulan. Beta, Amang, Inang, Naposo Bulung, anak sekolah minggu, tau rupi dana pensiun HKBP. Hita do HKBP. Aku sudah. Kamu? Saya 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 sudah. Kamu? Aku sudah. Kamu? Aku sudah. Kamu? Aku sudah. Kamu? Kamu? Saya sudah. Anda? Saya sudah. Kamu? Kami sudah. Anda? Kami sudah. Kamu? Kami sudah. Kamu? Sehari untuk HKBP tercinta. Ayo,